Halo kawan-kawan, selamat sore dari Calgary, Kanada. Selamat datang lagi di videonya Super Truck Kanada. Hari ini saya akan bahas banyak sekali komen-komen di YouTube. Komen-komen kalian yang bertanya bagaimana saya harus jadi supir truk, umur saya sudah segini, bagaimana langkah utama ke Kanada gitu. Saya akan bahas di sini sambil kita melakukan perjalanan. Oke. Oke, bro, yang pertama bagaimana menjadi supir truk di Kanada? Satu, saya datang ke sini bukan sebagai supir truk. Dulunya saya datang ke sini karena istri saya orang sini. Saya disponsori oleh istri saya, makanya saya di sini. Tapi pekerjaan utama saya dulu di McDonald's, bro. Di McDonald's, terus berapa bulan di McDonald's, saya pindah ke hotel. Setelah berapa bulan di hotel, saya pindah ke warehouse sekitar 2 tahun. Jadi menjadi supir truk itu tidak terlalu oncong-oncong langsung jadi supir truk, bro. Kalau kita belum punya SIM sama sekali dari Indonesia, kita buat SIM di sini. Kalau kita nggak pernah nyetir atau punya SIM di Indonesia, kita harus nunggu selama 2 tahun untuk mencapai kelas 5. Satu, dari learner ke GDL itu 1 tahun nunggunya, bro. Satu tahun nunggunya, terus dari GDL ke kelas 5 full, ini di Alberta ya, nggak tahu di daerah-daerah lain. Dari GDL ke kelas 5 itu nunggunya 1 tahun, bro. Tapi kalau kita punya SIM dari Indonesia, SIM mobil minimal, kita langsung bisa ambil itu, kelas 7, GDL, atau langsung kelas 5. Itu bisa, nggak usah nunggu. Setelah SIM itu didapatkan, kelas 5 full, baru kita kursus lagi, bro. Kursus air brake namanya. Jadi kita kursus bagaimana menggunakan rem mangin. Setelah itu diselesaikan kursus air brake, baru kita bisa ambil kursus kelas 1, kelas 3 atau apalah yang kalian mau ambil. Kalau kelas 1 ini truck trailer, truck trailer begini. Kalau kelas 3 sejenis puso lah, truck terpanjang tapi tidak trailer, tidak patah. Setelah khusus kelas 1 kita tamat, itu 2012 itu biayanya sekitar 4000 dolar Kanada. Tapi sekarang di Alberta biayanya sekitar 9735, bro. 9735. Jadi sekitar 10 ribuan, itu sekitar 100 jutaan di uang Indonesia. Jadi tidak ujuk-ujuk begitu, bro. Jadi ada pertanyaan juga, abang, kalau abang bisa nggak sponsorin saya? Saya nggak bisa, bro. Kalau bukannya saya mau nggak mau bantu, tapi saya nggak saya tidak punya legal standingnya gitu loh. Nggak punya saya legal standing untuk itu. Jadi saya tidak bisa, kalau seumpama saya punya truk sendiri atau perusahaan sendiri, saya harus ambil pegawai dari sini dulu. Kalau tidak ada yang mau, baru boleh saya ambil overseas atau sponsor orang. Jadi kita butuh proses juga jadi supir truk gitu. Kalau bisa, kalau kalian memang betul-betul ingin jadi supir truk, jadi masuklah dulu ke Kanada dengan agent atau dengan posisi apa yang kalian entah jadi tukang clean service atau apalah, atau apalah. Ya kalau mau jadi dokter ya enggak usah jadi supir truk. Itu kan logiknya. Tapi kalau mau jadi supir truk ya jalannya dulu seperti itu, yang pekerjaan yang bisa menjanjikan kita bawa ke Kanada. Jadi setelah kita di Kanada, baru kita berproses, bro. Itu aja sih, bro. Dulu saya mulai ambil sekolah itu, mulai ambil kursus itu 2012. 2012. Terus 2013 saya sudah 2012 pertengahan saya sudah ambil tractor trailer. Dulu saya ambil air brake, terus truk yang kecil.
yang sumbunya cuma satu itu masih bisa sim mobil, bro. Kalau truk yang sumbunya satu itu masih bisa sim mobil, jadi masih bisa kelas 5. Itu masih bisa kelas 5, tapi dilengkapi dengan air brake course. Jadi masih harus dilengkapi dengan kursus air brake, bro. Terus setelah itu saya mulai belajar lagi untuk ngambil kelas 1. Jadi lagi kursus lagi untuk ngambil ke SIM kelas 1. Kursusnya dulu sekitar 60-70 jam, bro. Tapi sekarang 120, dari tahun 2018 sudah 120 jam. Itu bro dulu, sekarang 120, dari tahun 2018 itu sekitar 120 jam dengan biaya 9.735. Kalau di sisi ini sekolah yang link sama pemerintah. Setelah kita tamat, kita nggak bisa langsung cari perusahaan yang bagus. Jadi karena kita new graduated, jadi kita nggak bisa cari perusahaan bagus. Ya, perusahaan yang bisa hire kita untuk menaikkan pengalaman kita dulu, pengalaman Kanada kan. Saya kerja di GFS dulu, bro, jadi buruh, buruh angkut gitu juga, sambil nyetirin truk. Setelah saya mendapat 5 tahun pengalaman di sana, baru saya mencari pekerjaan atau perusahaan yang lebih baik, bro. Itu kisahnya, bro, kalau saya ke Kanada. Jadi ya, banyak sih yang bertanya gimana caranya umur saya. Kalau umur nggak tentu, yang penting persyaratan semua itu punya skill, punya SIM, itu terpenuhi, kalian di-hire. Tapi kan masalahnya ke Kanada ini, bro. Jadi kalian bisa menemukan agent atau dengan program pemerintah di sini juga kan. Ada program pemerintah di sini, kayaknya search aja di Google, bro, atau banyak channel-channel yang membahas bagaimana untuk menjadi imigran di Kanada. Gitu. Kalau saya sih gampang dulu, bro. Saya pacarin aja orang Kanada kan langsung saya sih. Gitu, bro. Jadi nggak terlalu susah sih buat saya dulu. Tapi saya di kapal pesiar dulu ketemu istri saya. Ya begitu, bro, jalannya. Tapi saya enggak bisa memberitahukan kalian, oh ini jalannya agent ini, oh pakai ini caranya. Saya enggak tahu, bro, saya enggak punya pengalaman di bidang itu. Karena saya kesininya dulu kan jual diri, bro. Jual diri sama orang putih. Jadinya makanya saya gampang gitu. Tapi jangan berkecil hati. Banyak sekali channel-channel yang membahas tentang itu, bro. Jadi Jawa Kutub, Duri, terus Panda Bultom, itu banyak channel-channel yang membahas bagaimana cara ke Kanada gitu, bro. Itu, bro, jadi maaf saya nak bukannya nggak mau bantu, bro. Memang itu adanya. Kadang-kadang teman-teman saya kasihan juga ngedengar, oh keluarga saya seperti ini, bro. Saya pengen merubah ekonomi, please tolong saya, sponsori saya jadi kernet. Itu nggak semudah itu, bro, nggak segampang itu. Proses, kita butuh proses. Bukan sulit sih, tapi kita butuh proses. Seperti yang saya mention tadi, bro, bagaimana cara masuk ke Kanada itu ada channelnya bagus juga ini, Panda Gultom atau Panda di Kanada gitu nama channelnya. Buka-buka channelnya, dia banyak video untuk bagaimana ke Kanada. Kalau saya sih cuman tracking aja. Saya suka buat video untuk tracking, jadi bagaimana parkirin gitu-gitu aja, bro.
Tapi semuanya butuh proses, bro. Semuanya butuh proses. Jadi jangan berkecil hati, karena proses itu adalah proses juga dari hidup kita, kan. Pasti ada jalan, dan banyak channel-channel yang membahas itu juga. Kalau saya sih enggak begitu tahu, enggak punya pengalaman di bidang itu, gitu loh. Karena mereka-mereka itu pengalamannya di sana, jadi mereka kesini dari agent, dari program pemerintah, dari program studi, gitu. Kalau saya sih cuman inilah nyetir aja blog saya. Saya mau di sini nih, saya mau ke Richmond namanya. Di sini agak rumit sih parkirnya. Jadi saya mau liatin sama kalian bagaimana saya parkirin truk saya di sini di Richmond. Dan di tracking itu jeleknya, bro. Jadi kalau kita sudah newly graduated gitu, kita harus cari pengalaman dulu, bro. Sekitar 2 tahunan. Salah lens ya, bro. Kita harus cari pengalaman rata-rata lah 2 tahun baru kita bisa dapetin posisi bagus atau perusahaan yang bagus yang mau bayar kita. Ya standar lah, standar tracker. Karena mereka harus bayar asuransi kita juga kan, karena kalau kita baru ya asuransinya naik juga, mereka bayar sama kita. Jadi kita ya istilahnya magang lah selama 2 tahun dulu untuk mendapatkan perusahaan yang lebih bagus, istilahnya magang dulu. Karena lockdown begini agak jarang tuh orang parkir. Biasanya ini penuh nih semua nih. Kinjo tuh ada orang parkir di sana juga. Kinjo jadi sangat sulit kita parkirin truk segede gini. Dari jauh sekali, bro, karena masuk tuh. Tapi untungnya nggak terlalu banyak sih mobilnya. Biasanya keluar dia, tapi hari ini nggak keluar dia, nggak dibantuin saya parkir. You are departing 3 McDonald's 12,467. You are departing 3
sayang kali plaket ini, bro. Oh, akhirnya saya parkirkan juga ini truk panjang 15 meter ini, 15 ke 17 meter. Banyak kendaraan juga, bro. Oke, segitu dulu, bro. Saya lanjutin pekerjaan saya dulu, mau turunin barang, mau apa ya, mau bersih-bersihin trailer. Setelah itu saya udah boleh pulang, bro. Oke.